Bapara, bendera merah putih. Hormon! Gerak! Universitas Tanjung Pura melaksanakan upacara peringatan Hari Bersejarah Hari Sumpah Pemuda yang ke-90 di halaman Rektorat Untan. Pada upacara yang bertemakan Bangun Pemuda Satukan Indonesia, Rektor Untan Prof. Dr. Amrin Usman DIE menjadi pembina upacara dengan diikuti seluruh sivitas akademika Untan sebagai peserta upacara. Pada kesempatan tersebut, Profesor Thamrin mengucapkan selamat Hari Sumpah Pemuda ke-90 bagi seluruh pemuda-pemudi Indonesia. Ia menyampaikan harapannya yang begitu besar kepada para pemuda, khususnya mahasiswa-mahasiswi Untan, dalam menjaga kelangsungan kejayaan negara Republik Indonesia. Saya ingin menyampaikan pesan kepada para pemuda, khususnya para mahasiswa-mahasiswi di Universitas Tanjung Pura, bahwa Anda generasi yang kami harapkan, kami tumpuhkan harapan besar kepada kelangsungan negara ini dan kejayaan negara ini. Oleh sebab itu, gunakan baik-baik masa mudamu, kesehatanmu, pikiranmu, dan jangan sampai Anda terjebak ke dalam hal-hal yang merugikan Anda sendiri. Profesor Thamrin juga berpesan kepada para pemuda untuk menjaga kerukunan, membangun keharmonisan, serta kenyamanan hidup bersama. Ia meyakini pemuda Indonesia mampu menghadapi era revolusi 4.0 yang menuntut manusia untuk lebih inovatif dan kreatif. Agus Priadi melaporkan untuk thetanjungpuratimes.com.